Halo, apa kabar rekan profesional? Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Ya, seperti biasa, saya melakukan siaran podcast kepada rekan-rekan profesional dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja teman-teman sehingga bisa mencapai kesuksesan dalam bekerja dan kehidupan. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai pekerjaan kita. Oke, saya langsung saja memulainya. Ketika Anda saat ini sedang bekerja dalam sebuah perusahaan, maka banyak sekali pekerjaan harian yang Anda harus lakukan. Seringkali walaupun itu adalah pekerjaan harian atau rutinitas dan job descriptions dari atasan yang diberikan kepada Anda, tetap membuat Anda lelah. Tentu untuk mencari solusinya, hal tersebut sangat penting bagi diri Anda untuk menyelesaikan semua pekerjaan tersebut. Anda merasa lelah, hal itu merupakan hal yang wajar karena manusia bukan sebuah robot. Ada satu hal yang Anda harus lakukan untuk mengatasi semua masalah untuk membuat diri Anda maju di tempat kerja Anda. Ketika Anda sedang mengalami kejenuhan dalam bekerja, mulailah menciptakan sebuah solusi yang sederhana untuk menyelesaikan pekerjaan Anda supaya lebih cepat dan efisien, sehingga mampu menciptakan motivasi bagi diri Anda supaya bisa bekerja lebih baik dan dalam periode tertentu akan memberikan kepercayaan diri yang besar bagi diri Anda untuk menjadi orang yang sangat sukses dalam bidang pekerjaan Anda. Pada akhirnya Anda akan mendapatkan sebuah promosi karir yang luar biasa di perusahaan Anda untuk menjadi orang yang dihargai dan tentu juga dihormati karena telah membantu kinerja perusahaan untuk mencapai kinerja terbaik dan mampu diperhitungkan dalam kompetisi perusahaan. Jadi sangat penting kita untuk memahami apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan di tempat kita bekerja, sehingga kita bisa membuat rencana pekerjaan-pekerjaan apa yang pertama kita harus lakukan untuk mencapai goals pada hari ini dan juga hari esok. Ini penting untuk menciptakan kualitas kerja dan meningkatkan kompetensi diri kita. Saya Sepeng Darto dari Global Strategis mengucapkan terima kasih.